Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel aku Misteri Awakin Live Diary Intana. Sebelum kalian menonton dan menyimak video aku guys, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya, diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku guys. Jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game Awakin ini. Oke guys, jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube guys. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Oke guys, langsung saja. Oke guys, jumpa lagi di channel aku Diary Intana. Ini ada event baru ya, telusuri dunia baru fashion termodifikasi. 19 hari tersisa, sedang live sekarang. Oke, kita coba klik saja. Langgar semua aturan di bulan September ini dengan sebulan penuh fashion termodifikasi. Buka pintu kreativitas tanpa batas di hamparan dan temukan 7 desainer baru paling menarik di seluruh dunia. Bersenang-senanglah, jadilah liar, jadilah berani, bereksperimenlah dengan fashion eksklusif, penampilan beragam dan gaya yang sama sekali unik. Ikan khusus dilajahi penampilanmu untuk mengumpulkan token mode dan buka produk langka dari butik mode kami yang terbatas waktu. Maksudnya yang berbatas waktu ya, berani tampil beda, kunjungi hamparan sekarang dan usung gayamu ke level yang sepenuhnya baru. Oke, kita klik saja main. Oke guys, kita sekarang sudah berada di hamparan Fashion Altar. Buka pintu menuju kreativitas tanpa batas dan temukan 7 desainer busana baru yang paling mengesankan dari seluruh dunia. Oke. Di sini selain aku ada LKWB Matteo Giordano, Liquid Milk, ada Sky Incel, ada We Incel, Clara Spring, Lina Kondom, Lina Kondom, ada Edies, Hanoi, ada Shines. Oke. Salam kenal buat kalian semua ya. Oke. Sekarang kita jumpai saja LKWD. Katakan selamat datang di hamparan, di sini realitas dan mimpi menyatu, hasrat terbang melayang yang tak terduga, tak terhindarkan lagi. Biarlah tempat ini yang berbicara kepadamu, pasanglah kesimpulan, temukan papan sketsa desainer, ambil bagian untuk memperoleh token model. Oke, gunakan mereka dalam butik mode kami untuk membuka penampilan eksklusif sampai akhir bulan ini. Bebaskan gayamu. Token kita masih kosong ya. Butik mode. Kita lihat di sini guys. Di sini ada lencana baru desainer bintang. Untuk mendapatkan ini, total yang harus kita kumpulkan adalah 40 token mode. Oke. 40. Dan ada 9 item di sini. Berarti kita harus mengumpulkan 80 token mode ya. Oke. Jadi kita masuk aja ke sini ya guys. Ada apa di sini guys? Mari kita lihat. Berposelah di sini gaya kaleidoskop
cakep, lepaskan, tunjukkan aura mode terhebatmu kepada dunia. Oh, berposenya di sini ya. Oke, jika kamu benar-benar ingin menciptakan gelombang, coba gunakan salah satu pose di node toko di dekatnya. Kamu akan mendapatkan lebih banyak token mode. Oke, coba kita gunakan salah satu mode yang kita punya dulu ya. Oke, aku menyukai intensitasnya. Inilah token modemu. Bagaimana kalau lain kali kamu mencoba pose dari titik toko? Oke, kita sudah mengumpulkan satu token. Oke, berarti kesempatan untuk sekali saja ya. Dengan yang kita miliki. Oke, kita coba untuk menggunakan mode yang ada di sini ya. Ini disuruh beli nih guys. Lumayan banyak. Ada 10 ini ya, gaya. Oke. Oke, guys. Coba kita gunakan beberapa pose yang baru ya. Oke, guys, kita coba ke sana dulu ya. Ada apa sih di sini, guys? Oke, kita masuk saja ke dalam. Kita lihat di sini ada apa. Terdapat sebuah papan sketsa desainer langka yang menunggu untuk ditemukan di lembah keabadian. Temukan sebelum menghilang. Oke, jadi ini ya sketsanya. Berhasil kamu telah menemukan papan sketsa itu. Ini token modemu. Pastikan kembali ke sini untuk desainer berikutnya. Oke, guys. Winifred Rose adalah brand bagi mereka yang berani dan super stylish. Mereka menciptakan pakaian buatan tangan yang cantik dengan fokus pada kain mewah pilihan, perhiasan, dan pola mencolok. Oke, kita mendapatkan 4 token lagi guys. Jadi totalnya ada 5 token untuk hari ini ya. Oke, hari pertama berburu token mode di hamparan. Oke. Hai Kela Jenny. Halo sayang, kamu belum tidur ya? Oke. Coba kita lihat-lihat dulu ada apa lagi di sini. Coba kita kelilingi saja dulu di sini ya. Oke. Apakah ada sesuatu? Maaf ya Kela Jenny, aku harus mencari token. Oke, ada tempat tersembunyi di sini ya. Jadi kita harus teliti untuk mendapatkannya. Oke, guys. Ini tempat awal tadi ya.
sebalik lagi di sini. Bagus deh tempatnya. Oke. Jadi udah nggak ada lagi ya. Jadi untuk hari pertama kita hanya mendapatkan 5 token saja. Oke guys, ini ajak foto dulu deh si Tera ya. Oke. Pamit dulu ya. Oke, untuk sekedar informasi saja, untuk mendapatkan lencana desainer bintang, kalian harus mengumpulkan token mode sebanyak 40 ya. Jadi dalam 19 hari kita mengumpulkan totalnya 80 token mode. Oke, dengan berpose untuk kalian yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi token, kalian bisa membelinya di toko ya. Di toko ada disediakan beberapa item seperti set animasi, seperti pose-pose lainnya. Itu bisa menambah token kalian untuk lebih banyak lagi ya, dengan menggunakan pose yang ada di situ. Oke guys, mungkin itu saja dulu untuk informasi hari ini. Untuk hari pertama kita berburu token mode. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari aku. Oke.